أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey kawan-kawan, aku tinggalkan kereta aku kat sini semalaman. Aku letak semalam lah. So kereta ni overnight kat sini. So hari ni aku nak ambil sebab aku outstation. Aku pergi ke Melaka, nak parking kat kondo tu tak ada parking, jadi aku parking lah kereta aku kat taman ni. So dekat taman ni, hari ni aku datang nak ambil kereta lah. Bila aku check, sebab aku ada satu alat untuk mengesan kehadiran entiti-entiti. So bila benda ni akan menyala kalau ada kehadiran. So kita nak tahu ada kehadiran ke tak ada, jom kita check. Dan benda ni aku beli daripada USA. Okay, ni geng-geng paranormal di USA menggunakan benda ni lah untuk mengesan entiti. So aku onkan dia. So bila kita on, dia akan... So bila dia ada, dia punya LED menyala penuh tu, menyala lebih daripada 2, bermakna ada kehadiran kat sini lah. Tadi aku check kat luar ni tak ada, tapi sekarang kat luar ni dah penuh. Kat sini dia tahan jugalah, sama ada dia banyak atau dia besar lah. Jadi sekarang aku check dalam kereta pula. Okey, bermakna dalam kereta aku pun ada. So tengok mana yang kuat. Okey, full blast eh, full blast. Jarang-jarang dapat full blast eh dekat sini. Aku pergi kat sini boleh dapat full blast, full meter. Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzal al-kitaba wa yatawassalihim bis-salati wa nusukihim hiya yawma mamatillahi rabbil alamin. La syarika lahu bi dzalika wa huwa awwalul muslimin. Innad dina 'indallahi al-islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإنهم masih ada di sini. So siapa yang ada kat sini, tolonglah tinggalkan kereta ni. Kereta ni kereta aku, aku nak balik. So tinggalkanlah kereta ni, keluarlah daripada kereta aku. Numpang semalaman cukup lah. Nampaknya agak degil eh. Full meter, full meter. So dah lama aku beli benda ni. Aku check beberapa tempat, jarang-jarang dia full blast eh. Jarang-jarang meter ni full. Biasanya 2 atau 3. Aku kat sini penuh. Nak katakan kereta ni punya, kereta ni punya apa, electric daripada kereta ni, aku dah offkan engine eh. Aku tak onkan engine ni. So tunggu sekejap, cuba bawa ni keluar. Mana bhai? Tadi kosong ni kat luar ni. Nampaknya semua dah datang berkumpul kat sini eh. Okey, ada sesengah entiti tu marah kalau kita bacakan ayat kursi. Dan ada sesengah tu yang jenis degil, dia tetap berkeras dan menentang. Biasa sifat dia, dia cuba cuba nak melawan, cuba nak bertahan. Okay, baik. So aku on kan kereta aku.
ada kurangnya ya, kurang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadza al-Qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa huwal 'azizul hakim. Ya ma'syaral jinn wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okay, sekarang agaknya dah kekurangan, tapi masih ada isyarat lagi, tak macam awal-awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا apa ada kurangan terus yang kosong 31 eh 31 satu tu normal satu tu di kategori yang nampaknya pagar sebelah sini dia belum tutup lagi so aku nak terus sambung balik lah tengok ada lagi ke tak ada so kita check kejap balik ui dah clear alhamdulillah. Ok sekarang aku boleh balik. Family ni dah tak ikut aku balik. So family aku pun tak terganggu. Perjalanan aku tak terganggu. Kereta aku dah tak terganggu. Aku pun tak diganggu. Jadi sebenarnya itulah masalah benda yang menyebabkan kita mengantuk waktu kita bawa kereta eh. Gangguan-gangguan yang ada dalam kereta, yang mempan dalam kereta, yang nak membuatkan kita accident, nak membuatkan kita kemalangan, itu merupakan satu kredit bagi dia orang. Kalau dia berjaya membuatkan kita accident eh, dan berjaya membuat kita tertidur waktu membuat kereta, dia orang akan dapat satu kredit. Dia orang akan dapat markah, dia orang akan dapat point kat situ, dia orang akan dapat crown sebab dia berjaya melakukan sesuatu untuk memudaratkan kita. Jadi untuk mengelakkan kita daripada mudarat,
bacalah ayat-ayat Quran sebelum kita memulakan perjalanan. Jadi sebenarnya kereta kita bukanlah tempat yang dia tak suka. Jadi kereta kita pun macam rumah kita. Kita pun kadang-kadang tidur dalam kereta, kita pun kadang-kadang berumah dalam kereta. Dia pun sama. Pada kereta kita tak ada ditinggalkan lama. Jadi dia buat macam ni, jadi dia akan duduk dalam kereta untuk lepak dengan kita. Jadi kita bacalah doa-doa sepatutnya sebelum kita meneruskan perjalanan kita untuk selamat. Sebenarnya kalau kita bawa kereta, dia takkan ganggu orang yang bawa kereta bila orang tu dia menyebut nama-nama Allah masa nak bawa kereta dan bila kita bawa kereta. So kalau orang tu tak menyebut nama Allah, kalimah-kalimah Allah sebelum dia bawa kereta, jadi dia boleh detect tu. Sebab dia daripada jauh dia akan nampak kita bercahaya. Dia akan tahu kalau kita, kalau di mata dia kereta tu akan gelap kalau orang tu tak ada menyebut kalimah-kalimah Allah. Jadi dia akan kacau, dia akan ganggu. Jadi, kalau orang yang bawa kereta tu ada menyebut kalimah-kalimah Allah, dia akan nampak daripada jauh, dia akan nampak orang yang bawa kereta tu bercahaya. Jadi dia akan menjauhkan diri daripada orang yang bercahaya tu, sebab dia tahu orang yang bercahaya tu akan memudaratkan dia. Jadi sama-samalah kita untuk selamatkan diri daripada gangguan, insya-Allah.